Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Haji Hendra Zainuddin, pimpinan Pondok Pesantren Aulia Cendekia Telang Jambi, Kota Palembang. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan ada 4 orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Qur'an, talil Qur'an. Yang kedua, hafidzul lisan, orang yang menjaga lisannya. Maka sebab itu di kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan kepada kita semua dan diri saya pribadi untuk kiranya semakin kita pandai-pandai menjaga lisan kita, pandai-pandai kita untuk tidak mudah-mudah, ya, tidak mudah-mudah mencaci, tidak mudah-mudah memaki, tidak mudah-mudah na'udzubillah memfitnah orang lain. Dan kita juga diajarkan oleh Nabi kita, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Mari kita jadikan momen Ramadan tahun ini, kita sama-sama menjaga lisan kita agar kita menjadi hamba Allah yang dirindukan surga. Yang ketiga adalah wamut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dalam konteks ini, mari kita semakin memberikan rasa empati kepada sesama kita, sesama anak bangsa. Ada ukhuwah Islamiyah, kita kuatkan semakin persaudaraan kita sesama kaum muslimin. Ada yang namanya ukhuwah watoniyah, mari kita kuatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, kita kuatkan persaudaraan kita sesama manusia. Yang keempat, yang terakhir adalah orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mari kita jaga kesucian Ramadan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan pribadi, tidak inginkan oleh Rasulullah melalui hadisnya, yaitu salah satunya jangan sampai kita ghibah, jangan sampai kita namimah,